Wasdatin.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan wartawan sekalian. Offline lagi. Ini saya akan update ya hasil kegiatan tanggap darurat penanganan offline bencana alam di Cianjur ini. Offline. Kemarin saya menyampaikan ke kita semua, ke rekan-rekan wartawan, bahwa ada 39 yang masih hilang. Pasti dicatat kan? Masuk. Jadi yang meninggal 272. Dari 39 itu disampaikan bahwa 32 orang itu warga Cugenang dan 7 adalah yang pelintas. Itu kan tempatnya di sekitar warung Sate Sintai. Ternyata setelah tadi dilakukan pencarian, ternyata yang ditemukan bukan 7, ada 9 jenazah. Nah, 9 jenazah ini karena pelintas warga dari luar Cugenang, ini masih diidentifikasi arahannya dengan kejadian ini. Mohon seluruh masyarakat di sekitar Kecamatan Cugenang atau seluruh Kabupaten Cianjur atau dari luar Kabupaten Cianjur yang merasa ada anggota keluarganya yang tidak ditemukan atau hilang, segera melapor Kecamatan Cugenang. Itu yang sudah ada by name, by address-nya, sudah ada identitasnya, hari ini ditemukan 8 jenazah. Tim SAR gabungan per hari ini mendapatkan jenazah sebanyak 17 orang. Gitu ya. Sehingga yang jumlah meninggal sampai saat ini menjadi 310 orang. Hasil di survei di seluruh Kabupaten Cianjur ini sudah berhasil menemukan ada 110 titik tempat pengungsian, baik pengungsian yang terpusat besar kekuatan 200, 300, 400, 500 orang maupun kekuatan yang hanya 5-10 orang. Ya, ini memang terpencar di 15 kecamatan sehingga tentu saja membutuhkan strategi, tenaga, dan kekuatan yang ekstra dalam pendistribusian logistik. Ini mudah-mudahan ke depan seiring dengan perjalannya waktu semakin baik dan semua masyarakat Kabupaten Cianjur sekitar 60.000 lebih yang mengungsi ini semuanya bisa. Ini sudah berjalan semakin baik. Bahkan untuk yang ingin mendistribusikan logistiknya langsung ke pengungsi, mungkin ada beberapa organisasi masyarakat yang meminta secara langsung, tidak harus melewati posko meskipun sudah lapor posko. Ini diizinkan tetapi dengan pengawalan kepolisian. Ini sudah mulai dikawal oleh kepolisian untuk mencegah adanya berita-berita viral ataupun potongan-potongan rekaman video yang memperlihatkan adanya penghadangan-penghadangan entah oleh warga terdampak atau oleh warga-warga lain untuk meminta barang ataupun uang. Nah, ini sudah dilaksanakan pengawalan.